Agape. Ada penonton. Saya punya pantun nih. Ke pasar beli genteng sama sate. Cakep. Ikutin dong. Ikutin, bilang cakep. Ke pasar. Belum, terang. Ke pasar beli genteng sama pete. Pulang ya dijemput tetangga. Penonton, ini ada Bang Ganteng jual sate, mau beli enggak? Stop. Lewat. Aduh, ngomong-ngomong, saya udah 2 tahun jual sate. Tahun lalu jual sate, sekarang jual sate. Profnya gak ada yang lain, gak ya? Saya masak dulu ya. Yos. Oi. Laper gak sih? Lumayan sih. Mau makan apa? Sebelum latihan. Makan yuk, gak asal langganan. Ya udahlah, yuk. Yuk. Bang! Woi! Hey. Kawan lama! Gimana kabar? Aduh, lapar bang, kabarnya baik cuman lapar banget. Aduh, ya. Sate ya? Sat 20 tusuk, 5.000 aja. Diskon. Iya, yeah. 2 orang. 2 orang. Oke. Okay. Oka, gampang. Siap. Duduk. Sambil nunggu makanan kita latihan dulu ya. Yuk. Ingat kan lagunya? Ingat lah. Betapa aku Woi, nyanyi ya. Makan dulu. Aduh, makasih bang. Kayak suara makasih bagus ya. Bang, namanya latihan bang. Canda. Bagus, ah. Sakit aku. Aduh, enak banget. Ngomong-ngomong, Jer. Iya, apa? Semalam gua mimpiin lu loh. Mimpi apa? Itu, gua mimpiin lu jadi worship leader. Oh, yang benar. Terus gua jadi gitarisnya. Pokoknya lu keren banget deh. Bro, suara kayak gini jadi worship leader. Jadi singer aja udah puji Tuhan banget. Masih jauh lah itu, aduh. Bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Masalahnya lu ada niat gak buat jadi worship leader? Ya mau lah bro. Ya udah gua aminin aja lah. You can use anything Lord, you can use me. You can use anything, Lord, you can use.
paket mau sate. Nah, gua aja. Wih, Ki. Yan. Suara kamu bagus banget, gak nyangka. Gak lah, biasa aja. Ki, kamu kan punya suara bagus. Kamu dikasih talenta sama Tuhan, bernyanyi. Kenapa kamu gak pelayanan di gereja, jadi singer atau jadi worship leader? Suara kamu bisa memberkati banyak orang. Sorry ya, Yan. Aku gak bisa. Kenapa gak bisa? Aku pulang dulu ya. Yaudah, Pak. Bro, tadi itu nyanyinya bagus banget. Gue join iya. Boleh gak? Boleh dong, tapi minta nomornya dulu dong. Set. Boleh, cakep. Oh iya, sate. Jesus is you, you're the one I love, you're the one I need, you're the only one I see. Come on, Jesus is you, you're the one that gives you all, you're the one I can always call. When I need to make everything stop, finally I put your love on top. Hey bro, gimana kabar? Ngapain lu ngobrol bang? Abis jualan. Sekalian lah. Ini kan kamar aku. Ini kamar mana? Sini tak akan dong lah. Ya Sony. Nah aja. Bayu ini. Masa kita cuma tampil di sini-sini doang sih, Ki? Saya sekali tampil lah, Ki. Masa kita cuma di kamar doang kita latihan. Bener juga. Oh iya. Itu yang Jeremia kemarin ngajakin kamu pelayanan, kamu gak mau? Iya, Ki. Gak bisa. Tapi kan daripada kita di sini doang, Ki, lebih baik kita pelayanan di gereja, bener nggak? Gua nggak mau. Nah, alasannya kenapa? Sorry. Gua nggak tahu dia gitu. Kecilan. Lanjutin. Masalahnya tuh di mami aku. Mami aku nggak akan kasih aku nyanyi. Dia tuh susah orangnya. Mami aku maunya aku jadi pianis. Kiki, ini punya lu. Pinjem ya. Pakai aja. Ganggu terus. Kan gua gak punya. Pakai. Bagus dong. Loh, emangnya kamu bisa main piano? Iya. Setahu aku kamu gak suka banget main piano. Iya. Aku tahu kamu sih sukanya nyanyi. Kamu gak bilang aja sama mami kamu sukanya nyanyi, bukan main piano? Iya, kemungkinan kalau misalnya kamu ngomong sama mami kamu, kamu harus support sama mami kamu. Aduh, kalian kayak gak tau mami aku aja. Mami aku tuh susah orangnya. Dia gak akan ngerti. Udah dong, gak usah bahas itu lagi. Agent pencari bakat. Agent pencari bakat? Ya. Kamu ada perlu apa dengan anak saya? Oh, saya sedang mencari sesosok bintang dan saya akan menjadikan Oki terkenal, Tante. Anak saya memang paling bagus dalam bermain piano, Pak. Saya bisa lihat Oki cukup berbakat, Tante. Anak saya itu yang paling pandai dalam bermain piano. Oki memang sudah dilahirkan untuk menjadi bintang, Pak. Aduh, Pak. Kapan dan di mana ya, Pak, audisinya? Bulan depan, Bu. Tapi lokasinya masih belum ditentukan. Bulan depan? Oki! Bagus, Oki. Kamu masih ada waktu. Mulai sekarang,
kamu mesti latihan setiap hari. Mama akan carikan guru private untuk kamu. Aduh, Pak. Terima kasih telah berkunjung kemari. Bapak mau ikut makan malam bersama kami? Makan malam? Iya. Tentu saja. Oke. Aduh, kenapa ada gerobak sate di kamar kamu? Ayo makan, makan, makan. Udah, ayo makan. Ki, Ki, terus gua gimana, Ki? Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Mari saudara-saudara kita nyanyikan sama-sama. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Sekali lagi kita nyanyikan. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Mari kita kembali ke laptop. Loh, ke drama. Jerry ngapain pakai kacamata hitam? Biasa Ci, kan harus latihan mau jadi worship leader, jadi harus begini. Ci, anyway, suara Yeri gimana? Udah ada kemajuan belum? Udah lumayan sih Yeri suaranya. Yang bener Ci. Iya, perkembangannya udah lumayan kelihatan kok. Okelah. Ci tahu Yosua gak? Tahu Yosua gak? Yosua, teman kamu yang main gitar itu kan? Betul. Tahu, masa, tahu. Masa dia kemarin waktu latihan sama aku, dia mimpin aku jadi worship leader, Ci. Wow, jangan-jangan itu nubuatan buat kamu, Yeri. Ah, nubuatan? Iya. Itu dia buat kali, Ci, bukan nubuatan. Yeri, kamu tuh gak boleh kayak gitu. Kalau Tuhan udah pakai temen kamu untuk jadi mimpiin kamu jadi seorang worship leader, kamu tuh harus percaya, kamu tuh harus imanin, Yeri. Iya, tapi dengan suara Yeri kayak gini bisa jadi worship leader gak, Ci? Ya bisa lah Yeri, kalau Tuhan mau pakai kamu pasti bisa. Gak ada yang mustahil Yeri. Cuma masalahnya kamu tuh harus sering latihan. Kamu gak bisa kalau latihannya cuma seminggu sekali doang mau jadi worship leader. Segala sesuatu tuh gak ada yang instan Yeri. Iya, semuanya Ci, butuh proses. Iya Ci. Kamu gak boleh main game terus. Iya. Latihannya harus sering. Iya. Dengar. Iya benar. Ya udah buktiin ke Cici makanya. Ya udah Yeri buktiin. Mulai sekarang Yeri bakal banyak latihan. Ya udah, yuk kita latihan lagi sekarang. Yuk, latihan lagi. Dari UK. Oh, UK maksud kamu Inggris kan? United Kingdom? Kan, bukan UK itu. Apa dong? Ujung Kulon. Ah, bisa aja kamu. Oh, kamu. Ah, eh. Kamu. Tante. Ini aku.
aku temennya Oki Jeremy tante. Mana tante? Cucunya Yeri. Ngomong-ngomong, kamu abis dari Yuki ngapain? Aku abis kompetisi piano ya. Kamu bisa main piano juga? Emang kamu orang paling berbakat di dunia ini. Terus hasil kompetisinya gimana? Aku menang sih. Enggak ya, Yer. Tapi aku kalah, Yer. Ya kalau gak menang pasti kalah. Ya iyalah, kamu kalah. Gimana kamu gak kalah? Setiap hari kerjanya main PS terus, bukannya piano yang dipegang. Mami, bisa gak sih jangan ngomong begitu di depan temen aku? Oki, emangnya Mami salah ngomong? Memang Oki ikut kompetisi piano demi kemauan Oki. Itu semua demi kemauan Mami. Pernah gak Mami tanya Oki kesukaannya apa? Oki itu anaknya Mami, bukan robot Mami. Wah, aku mau pulang. Oki, kamu mau kemana? Mami jahat. Apa? Mami jahat? Oki, Oki! Tante. Tante gak apa-apa, Tante. Tante gak apa-apa. Tante, aku bantu berdiri ya, Tante. Butuh obat. Saya pusing. Saya lelah. Saya bingung dengan Oki. Selama ini dia tidak pernah mau berbicara dengan saya. Saya mana tahu kalau Oki tidak suka bermain piano. Tante, setahu aku Oki jago nyanyi, Tante. Apa? Ya. Oki bisa nyanyi? Iya, Tante. Dia punya bakat di dalam bernyanyi, Tante. Anak saya bisa nyanyi. Saya mamanya. Saya bahkan gak tahu kalau anak saya bisa nyanyi. Saya telah fail untuk menjadi seorang ibu. Benar kata Oki. Saya terlalu memaksakan kehendak saya. Tante, enggak Tante, jangan sedih lagi. Menurut saya, apa yang Oki butuhkan sekarang hanyalah dukungan dari Tante. Untuk ia bisa menjadi apa yang ia impikan, Tante. Yaitu seorang penyanyi, Tante. Iya, Tante. Hanya dukungan dari Tante aja yang dia butuhkan. Anyway, Tante, aku sama Cici aku harus pergi. Dan aku mau ngundang Tante ke acara ulang tahun gereja kita yang ke-20. Aku harapkan Tante sama Oki bisa datang. Tante datang ya? Ya saya usahakan. Terima kasih. Senang bertemu dengan kalian. Pamit dulu ya Tante. Pamit Tante. Ya. Puji Tuhan. Kamu tadi bagus banget. Aku gak nyangka kamu bisa seperti itu tadi. Enggak lah, Ki. Kalau hari ini aku bisa dipercaya jadi worship leader, itu semua bukan karena aku. Itu semua karena Tuhan. Tuhan yang menempatkan aku di gereja ini. Tuhan yang mendidik aku melalui gereja ini. Dari skill aku, kemampuan, dari karakter aku, dari segi kerohanian aku. 2 tahun ini perjalanan yang gak mudah, Ki. Memang usaha kamu gak sia-sia, Yer. Tadi kamu bagus banget. Mungkin kalau aku ikut saran kamu untuk melayani saat itu, aku mungkin bisa seperti kamu tadi. Tapi semua itu udah terlambat, Yer. Gak ada kata terlambat, Ki. Kita bisa mulai latihan dari sekarang. Beneran, Yer? Beneran. Anyway, setiap hari Minggu jam 3, kita ada latihan choir. Kamu mau ikut gak? Aku mau banget. Beneran kamu mau ikut?
Iya. Aku kenalin kamu ya sama Jovi ya? Mana Jovi? Jovi! Oh itu Jovi! Oh, halo Jovi. Ki, aku harap dengan talenta yang kita punya, kita bisa melayani Tuhan di gereja ini. Supaya orang-orang bisa mengenal kasih Tuhan. Supaya orang-orang bisa merasakan kasih Tuhan. Dan banyak orang terberkati. Amin. Aku juga berharap seperti itu, Yer. Amin. Suatu saat nanti kita sama-sama melayani ya. Amin. Bagus tadi. Sama-sama, Yos. By the way, gue mimpin lu jadi guru choir di Agape. Hah?